Kiper Persib Teja Paku Alam merangkul kiper Bayangkara FC Awan Seto Raharjo dengan memberikan semangat dan motivasi atas kekalahan timnya yang menjadi juru kunci di Liga 1 BRI. Momen keren itu tersaji seusai wasit meniupkan peluit panjang laga Bayangkara FC vs Persib Bandung pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023 di Stadion Candrabaga Bekasi yang berakhir dengan kemenangan Persib 2-1. Di laga itu, Teja Paku Alam dan Awan Seto Raharjo tampil ciamik dengan menggagalkan sejumlah peluang, namun pada menit 95 Awan Seto kebobolan oleh Ciro Alves, hingga berakhir Persib unggul 2-1.